Sebanyak 331 napi di Lapas Kelas 2 Kota Pekalongan, Jawa Tengah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap. Pemindahan ini dilakukan karena Lapas Pekalongan terendam banjirop. 331 napi Kelas 2 Kota Pekalongan ini dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis malam. Proses pemindahan 331 napi ke Lapas Nusa Kambangan menggunakan 8 armada bus dikawal petugas Brimob bersenjata lengkap. Napi yang dipindahkan adalah napi yang terlibat kasus kriminal dan narkoba, sementara napi teroris belum dipindahkan, menunggu instruksi dari Kemenkumham. PLT Kepala Lapas Kota Pekalongan, Bawono Ika Sutomo menjelaskan, dari 769 napi, 391 napi dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, sementara sisanya akan dipindahkan ke sejumlah lapas lain, seperti Lapas Kendal, Purwokerto, Ambarawa, Sragen, Wonosobo, Magelang, Rutan Pekalongan, Kabupaten Tegal, Brebes, dan Pemalang. Karena memang dengan alasan kemanusiaan dan alasan antisipasi gangguan keamanan juga di dalam ini kan kondisi robnya kan sudah sampai ke kamar, kasihan juga mereka nggak bisa tidur, ya kan? Jadi dengan alasan kemanusiaan dan antisipasi gangguan keamanan, maka kami akan pindahkan.